Asmardi alias Anang bin Taufik Rahman, terdakwa 3, Muhammad Abduh alias Utuh alias Gendut bin Jumantah masing-masing selama 16 tahun. Terdakwa 4, Ahmad Sulaimi alias Haji Imi bin Haji Yusran dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dan denda terhadap terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 masing-masing sebesar 1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Menyatakan terdakwa 5, Stefania Andrea Liviana Putri alias Mimi binti Andri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan sekunder. 6, membebaskan terdakwa 5, Stefania Andrea Liviana Putri alias Mimi binti Andri dari dakwaan tersebut di atas. 7, memulihkan hak terdakwa 5 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Kalau Meme sudah jelas karena memang keterlibatannya jelas tidak ada, apalagi keterangan itu juga kalau dari polisi mengatakan, polisi yang mengatakan apakah ini suara Meme, kan gitu. Itu kuncinya, dan ini kemungkinan suara Meme, selalu kemungkinan. Itu salah satu sehingga Meme itu memang tidak terlibat, dan Haji ini juga tidak mengatakan.